بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده Allahumma alimna bima yanfa'una wa anfa'na bima alam dana Allahumma zidna ilma Sebelum kita masuk pada fasal yang kedua Al-fi'lu bin nadhar ila tarqibihi Tolong ditutup sebentar bukunya Kita mau roja'ah sebentar dari kanan, Fiil ditinjau dari bangunannya atau bangunan huruf akhirnya terbagi menjadi berapa, Pak? Tidak ya, apa-apa, terbagi menjadi berapa? Dua, tiga, empat atau lima? Loh, yang ditanya siapa? Hah? Empat nyeringan, bagi dua dikasih tahu temannya ya. ya. Lalu <laughs> bagi menjadi dua apa sama apa? Salim sama mutal Bener apa salah? Soheh sama Pertanyaannya bener apa salah? Pertanyaan bener apa salah? Salah. Yang benar? Sohe sama mutal Jadi fiil ya ditinjau bangunan akhirnya terbagi dua sohe sama mu'tal apa itu fiil sohe fiil yang tidak uh... Gak boleh nyontek fiil yang tidak ada huruf ilatnya fiil yang tidak ada huruf ilatnya. benar apa salah pak biantoro benar, benar. fiil sohe dibagi menjadi berapa benar. ya Fi'il saya dibagi menjadi tiga, apa saja? <tuh> Mahmus salim. salim Sama Mudo'af Urut, yang urut atas Salim, selamat semuanya Mahmus Kemudian Mudo'af Apa itu Mahmus, Pak? Kumilar ya. Ada. Assalamualaikum Mahmus yang ada huruf hamzahnya, contohnya yang salim, apa? Nah, contoh yang mahmus, ngambil-ngambil, makan-makan, Enggak tahu, makan apa bahasa Arabnya? Akala, mahmus bukan, yang ketiga, mudah apa itu, mudah apa? ada huruf dobelnya ya. Contohnya apa mudah? kalau yang ditanya nggak boleh, ah, boleh, lupa di belakangnya apa itu mudah? Contoh mudah? Lupa saminya? Jernyata. Hah? Jernyata. Dalla ya dulu menunjukkan Farro ya firru Berlari Jarro ya juru menarik Kemudian yang fi'il mutal dibagi menjadi berapa? Apa saja? Iya, apa itu fi'il mitsal? Contohnya Wah, satu antum pokoknya setiap materi hafalkan pahami definisi contohnya satu aja nggak usah antum hafal yang seribuan banyakkan satu aja apa wako yaki. wako yaki itu yang tepat cari huruf ilatnya di depan satu aja belakangnya jangan kasih huruf ilat Wa'ada ada wasola ya banyak wajah antum setelah misal ajwaf, apa itu ajwaf? Di tengah contohnya apa? Ba'a. Apalagi belakang contohnya selain ba'a. Berdiri. Koma. Oh, Jangan antum berdiri. Ya. Terus puasa. Soma tidur nama banyak kemudian nakis apa itu nakis huruf ilatnya di di akhir apa contohnya wako kok contohnya ke wako terus ya kalau wako itu contoh pada lafif mafruk Sampingnya apa contohnya sampingnya apa contohnya Sampingnya 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 sam belakang Belum, belakangnya. Depan lagi, salam. Contohnya apa? Sampingnya mata Mata. Mata gitu, ya mutu, maut. Kalau mata kapan bukan fi'il? Kapan itu isim? Apa pak contohnya? Roma, 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 Roma. Roma Yarmi, ya Khosia, Yaksa. Lafif, maaf Makron. Contohnya apa? Makron yang bergandengan huruf ilatnya. Pak Gumilar, Aduh kok pas semua ini. Ini ada apa-apa tulis, ada. Rowa, yarwi. Kalau yang mafruk dipisah. Tadi wako, wafa. Ya jamaah sekalian ya, antum kan belajar bahasa Arab. Jadi belajar itu istimak, dengar. Al-fahmu, Kemudian al-hiftu, diapal. Habis itu di... Di... di setelah diapal. Diamalkan. Antum baca, antum apa namanya muroja itu mengamalkan kalau bisa nanti antum sebarkan ini cuma segini toh kan ya, lupa juga ya afalkan contohnya satu-satu nggak sebanyak banyak nah kalau ada muroja 5 menit 10 menit insya Allah nanti antum oh iya saya ingat belum besok lagi lupa lagi muroja lagi enam buka halaman berikutnya Sudah kan ini sudah selesai berarti yang pasal pertama. 6. Al-faslutsani. Pasal yang kedua. Al-fi'lu bin nadhari ila tarkibihi. Fi'il ditinjau dari tarkibnya. Yaitu ditunjau dari ditinjau dari penyusunannya. Fi'il ditinjau dari tarkibnya terbagi menjadi dua yaitu fi'lul mujarradu wa fi'lul mazidu fi'il yang mujarrad dan fi'il yang tambahan apa itu fi'il mujarrad apa itu fi'il tambahan Fi'il mujarod, al-fi'lul Mujarodu adalah fi'il yang semua huruf penyusunannya asli. Jadi tidak ditambah. mujarot dari kata jarroda yujaridu tajridun. Mujaridun, mujarradun. Jarid, latu jarid, mujarradun. Apa artinya mujarot sendiri dari kata jarroda? Kosong. nggak ada tambahan. Makanya ada kitab namanya tajridu tauhid. Tauhid itu, itu dibersihkan dari noda-noda yang nambahi kesyirikan, baik itu syirik besar, syirik kecil, sum'ah, ria, ujub, ini namanya noda dalam syirik, noda dalam tauhid. Nah, fi'il mujarad ini contohnya nasoro, ikut wazan fa'ala, nasoro fi'il madi, ikut wazan fa'ala yang artinya dia seorang laki-laki telah menolong. Fiil ini kalau dilihat waktunya namanya fiil maudi. Fiil nasoro ini kalau dilihat dari muqtal dan sahihnya fiil sahih bagian yang salim. Ya, fiil ini kalau dilihat dari maklum atau majulnya fiil yang maklum. Fiil ini kalau dilihat dari pelakunya dia fiil mufrad satu jadi kalau antum mempelajari kaidah satu ini bisa menyimpulkan oh dilihat dari ini begini, dilihat dari ini begini, dilihat dari ini begini. Sama antum di sini. Oh dilihat dari namanya fulan. Dilihat dari pekerjaannya oh bagian ini. Dilihat dari anak-anaknya oh dia sebagai papa. Dilihat dari orang tua oh dia sebagai anak. Tapi kalau antum cuma perhatian cuma satu, nasoro, fil apa fil madi, tahunya cuma itu, ya berarti belum memahami keseluruhan. Ya. Roda Roda ya rudu, rodan. Apa artinya? Roda itu bisa artinya menolak, bisa menjawab, bisa membayar, nyarutang. Itu nanti tergantung dari siak bentuk kalimat dan sibak kalimat sebelumnya. Ini juga asli. Kenapa? Karena asalnya dari rodada, ikut wazan fa'ala ya karena huruf kedua dan ketiganya sama diidghamkan menjadi roda kalau dilihat dari waktunya fiil madhi kalau dilihat ya. warahmatullahi wabarakatuh ya. kalau dilihat dari bangunan akhirnya fiil sahih apa mu'tal sahih masuk yang Mudo'af kalau dilihat dari maklum majulnya fiil, maklum. maklum gitu ya. Pola dia seorang laki-laki telah berkata, ini fiil mujarot juga, asalnya ikut wazan faala dari kowala. Pembahasannya nanti masalah ilal sama ibdal. Yang penting antum tahu dulu, ini nggak ada tambahan sama sekali. Fiil madi, dia kalau dilihat dari penyusunan huruf akhirnya fi'il Soya atau mu'tal? Mu'tal Kenapa fi'il mu'tal? Ada huruf ilatnya Huruf ilat ada berapa? Apa? Ayu Ayu itu penyakit ya. Makanya orang ayu harus ditutupi Suruh jaga pandangan Yang lain juga jaga pandangan ke dia Da'a ah, Menyeru Da'a ah, berdoa Daa berdakwah, tergantung nanti kalimatnya. Ini juga fiil mujarot. ya, dakwah ikut wazan faala. Ini tidak ada tambahan sama sekali dari kata nasoro, menolong, roda, menolak, kola berkata da'a berdoa ini semua adalah fiil asli mujarot. Dan mujarot ini terbagi menjadi dua. Ada mujarot sulasiun ada mujarodun rubaiyun. Mujarod yang aslinya tiga huruf, ikut wazannya ada tiga. Fa'ala, fa'ila, fa'ula. Fa'ala nasara, nasara yang suru. Fa'ila fariha, fariha yafrahu. Apa artinya Fariha. Gembira, senang, bahagia. Fa'ulah hasunayah sunuh. Apa artinya hasuna Bagus, elok, indah. Salam. Itu namanya fi'il mujarrad sulasi. Fi'il yang asli, tidak ada tambahan. Dan dia hurufnya tiga. Yang kedua, alfi'ilul mujarradur ruba'iyu. Fi'il yang mujarot yang rubai Tersusun dari empat huruf Hanya ada satu wazan Apa itu wazannya? Fa'lala Contohnya apa? Tom ana Apa tom ana? Tom ana tenang Tentrem Basmalah Membaca bismillah. Ini pulpennya mungkin mungkin. Atau ini. Dahroja apa artinya? Ber. Guling. Nah ini namanya fiil mujarot. Loh kok empat huruf? Iya karena mujarotnya mujarot rubai. Huruf asli yang dia empat huruf ikut wazan fa'lala insya Allah nanti kalau pas tasrif ketemu ya di belakang waktu antum tasrif ikut wazan fa'lala maka akan ketemu kalimat dahroja zalzala dahroja zahroha tom'ana dabdaba jamhara damdama barhana khalkhala nanti ketemu ada pertanyaan ikhwan tentang mujarot? Kalau antum nggak ada pertanyaan berarti antum paham. Kalau antum paham tugas antum yang kedua apa? Hafalkan. Hafalkan apa? mujarat itu apa? Oh ini mujarot. mujarat yang sulasi apa? Oh ini contohnya ini. Wazannya cuma tiga. Yang rubai wazannya cuma satu. Kan nggak banyak kan? Cuma tiga. Yang kedua fiil mazid. Fiil mazid atau al filu al-mazidu fiil yang mazid, fiil yang tambahan. Mazid dari kata zada, yazidu, ziada. Zaid ya, nanti ada mazidun mazidun, tambahan. Apa itu fiil mazid? Fi'il yang ditambahkan pada huruf aslinya Satu huruf Dua huruf Atau tiga huruf Jadi VL-nya yang asalnya mujarot ditambah Satu huruf Dua huruf, tiga huruf namanya mazid Fi'il mazid ini terbagi menjadi dua Ada yang mazidun sulasiun ada yang mazidun ruba'iyun. Apa itu? Al fi'lul mazidus sulasi. Fi'il mazid sulasi adalah... Fi'il mazid... Yang aslinya tiga huruf. Mazid sulasi maksudnya... Fi'il yang aslinya tiga huruf. Ditambah satu huruf namanya mazid sulasi. Tambah dua huruf mazid sulasi. Tambah tiga huruf ya mazid sulasi. Namanya juga aslinya tiga huruf. Jangan dipahami fa fi'il mazid sulasi, tambahannya pasti tiga huruf, bukan. Tambahannya itu bisa satu, dua, atau tiga huruf. Dia asalnya, fi'il aslinya tiga huruf. Contohnya di sini, ditambah satu huruf ada tiga wazan. Dihafal, enggak banyak. Contohnya, af'ala, wazan Af'ala. Misalnya ah sana berbuat baik, akroma memuliakan, ansa melupakan, asmaa memperdengarkan. Jadi kalau kita mempelajari kemarin fiil, contohnya samia, apa artinya samia? Mendengar. Dia lazim atau mutaadi? Sudah belum lazim tadi? Belum. Oh, dia butuh objek atau enggak? Butuh. Kalau mendengar ada yang didengar, ada namanya fiil mutaadi. Nah, kalau ditambah asma, berarti nanti bisa. Artinya, bertambah objeknya, bisa juga bertambah banyak. Dakola masuk, mutaadi apa lazim? Lazim. Tapi kalau dikirakan wazan adkhala memasukkan, ada yang dimasukkan. Khoroja keluar, akhroja mengeluarkan. Ini diantara satu faedah tentang tambahan satu huruf. Ahsana berbuat baik. Akhroma memuliakan. Ansa melupakan. Kalau nasya lupa, asma memperdengarkan. Yang kedua ikut wazan fa'ala. Misalnya wa'ada. Saling berjanji. Lako. Ber temu, berjumpa. Jamalah. Apa? Memperbagusi. Biasanya ikut wazan fa'ala ini saling musyarakah atau mutawwa'ah. Insya Allah pembahasan luasnya waktu tasrif. Dan kadang fi'il yang mujarot, kotala itu membunuh. Tapi kalau diikutkan wazan fa'ala menjadi kotala, bukan membunuh, tapi memerangi. Beda membunuh sama memerangi ya. Di dalam hadis Rasulullah, apabila ada orang sholat, ya, seorang sholat, hendaklah pakai sutra. Kemudian mendekat. Kalau ada orang yang lewat, maka fakotilhu, maka perangilah. Kalau membacanya keliru, faktulhu, maka bunuhlah. Sholat bawa pedang. Jadi orang lewat dibunuh. Namanya merangi itu menghalangi dengan apapun nggak harus membunuh. Ini diantara faedahnya, ya. Jadi nanti kalau ada fiil berbeda wazan, ya berbeda arti. Dan ini pentingnya belajar sorof sangat penting. Selain kita mendapatkan mufrodat banyak, kita juga bisa memahami arti setiap perubahan dari wazan. Dulu saya pernah jelaskan alima apa artinya? Alima. Ya ke sini nggak apa-apa kan? Alima ya apa artinya? Mengetahui. Orang yang mengetahui apa? Alima ya nanti alimun. Ini orang yang tahu. Kalau ta'allama ya ta'allamu apa artinya? muallimun muta'alim deh ini kalau ta'allama ya ta'allam muta'alim apa artinya muta'alim pelajar kalau allama yu'allimu apa artinya mengajar muallimun pengajar kalau alama yu'alimu apa artinya apa pura-pura belajar kalau alama mu'alimun apa artinya sok pinter. ini kalau perbedaan dalam masalah wazan itu penting. Nah kalau kita nanti bacanya keliru, ya ada alim orangnya itu, ada muta alim, ada orang yang belajar, ada mu'alim pengajar, ada mu'alim sok-sok belajar atau sok-sok pinter. Wah ja jaa mu'alimun, gurunya dibilang gitu enggak boleh. Ya. Ya datang orang-orang datang orang yang sok-sok pintar. -sok nah kalau antum nahunya bagus, sorofnya lebih bagus, lebih bagus lagi. Tak kalah nanti antum belajar usul, belajar usul tafsir, usul fikih, dan antum belajar tafsir, masya Allah faedahnya besar sekali. Nami ya kawan. Kemudian wazan yang ketiga fa'ala di tasid. Seperti tadi al alam alima itu mengatakan nanti allama mengajar alima tahu Allama, mengajarkan ilmunya itu Adzama, mengagungkan Allama, mengajarkan kharaja mengeluarkan jadi selain ikut wazan af'ala ikut wazan fa'ala ini diantaranya bisa memutaadikan sebuah fi'il yang awalnya lazim menjadi muta'adi. Tugasan itu apa? Mahami ngapal, mahami ngapal. Tuh, saya ini kan sudah bukan marhalanya nggak ada di dalam Islam ya setiap ilmu-ilmu syari itu harus ada yang dihafal terutama mutun pertama Al-Quran kedua hadis ketiga mutun-mutun ilmiah dihafal ya iya kan saya sudah tua enggak masalah ya. lebih banyak yang apa ada banyak orang yang lebih tua daripada kita ternyata bisa menghafal kalau ikhlas kemudian mujahadah istiqomah insya Allah mudah ya nggak harus banyak-banyak dikit 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 nah mi ikhwan, ini namanya tambahan satu huruf tiga wazan apa aja wazannya langsung hafal afala faala faala apa lagi bahasanya afala faala faala hafal kan hafal kan sudah apa bahasanya afala -fa faala faala tafaala ya salah afala faala faala kalau antum menghafalkan wazan kan bingung hafalkan contoh langsung ahsana waada adzama ahsana waada adzama dulu saya caranya gitu wazan kok mirip-mirip semua bentuknya fa ain lam fa ain lama kesuwen langsung hafal contoh itu dan antum mana yang lebih mudah buat antum antum praktekan enggak harus sama dengan yang lain nah yang bak ditambah dua huruf ada lima wazan. Ditambah dua huruf ini ada lima wazan. Satu tiga dua lima diingat satu nanti tiga wazan dua lima ngomong gitu terus nanti sambil pulang apal sampai rumah apa bi keserupan ya enggak satu tiga dua lima gitu. Yang pertama ikut wazan infalah ini uniknya ya ikhwan kalau antum ikut wazan afala atau faala lazim jadi mutaadi, tapi justru kalau ikut wazan infa'ala mutaadi bisa menjadi lazim. Kos sama yukosimu membagi, tapi kalau ingkos sama yang kosimu terbagi, paham? Jadi kalau ikut wazan ini malah bisa menjadi lazim. Tahu lazim nggak? Lazim nggak ada objeknya. Contohnya di sini. In tolaqo yan toliku In sorofa yan sorifu In dafa'a yan dafi'u Antum tasrifan sudah sampai itu? Antum belum anu ya, belum nafsir yang mazid ini ya. Ustaz, 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 Ustaz yang yang kemarin sudah ke MA kok, sudah jalan kok. Sudah sembuh. Kalau antum lihat di halaman 141 itu banyak sekali contoh-contohnya ya. Dari in ba'asa, in tofa'a, in kosama, in fajero, in Apa artinya in tolako? Ber berpaling. In di sini in sorofa pergi berpaling. Kalau indafa tadi apa? Tertolak. Dafa'ah itu menolak kalau indafa' nanti tertolak. Intolak apa? Bertolak ya. Bertolak. Insarafa berpaling. Kalau ada gurunya insarifu berarti kalian boleh bubar. Indafa' tertolak. Yang kedua ikut wazan ifta'ala. Kutu ifta'ala. Contohnya di situ ada ijtama'a. Kumpul. Ada in tasoro. Tertolong. Atau menang. Nasoro menolong kalau intasoro menang yak apa jadi dekat if ta tadi contohnya ijtama'a ah. kumpul intasara menang iqtaraba jadi dekat yang ketiga tafa'ala eh nggih okay. Tafa'ala Misalnya Ta'allama Apa ta'allama? Belajar Talakko Bertemu Tarot dada Ragu Talako tadi apa? Bertemu talako, talaki apa kalau talaki? Talaki apa? Talaki ilmu. Berarti talako mencari ilmu. Talakian kalau lako yulaki mulakian itu bertemu. Kalau talako itu bertemunya nyari ilmu tapi Kemudian yang ikut wazan keempat tafaala. Biasanya ini pura-pura atau apa namanya? berjauhan atau saling tabaada. Saling menjauh. Kemudian Tabaroh saling berlomba talawama saling mencela laum bisa juga pura-pura tajahala, pura-pura bodoh taarofa saling mengenal tasa Allah saling bertanya. Jadi kalau antum ikut wazan saala yas alu oh bertanya, tasaala saling bertanya. Ini tanya jawab, ini tanya jawab gitu, saling bertanya, saling sering ini, saling pura-pura jenis -pura Enggak, enggak ada rumusnya. Kalau orang Arab menggunakan bahasanya ini saling, misalnya kan orang tasa ala nggak mungkin dia mau diantarkan pura-pura tanya. Nanti ada bahasanya yang lain. Ya. <tuh> Tapi bisa jadi satu fiil itu diartikan saling, diartikan nanti pura-pura. Jadi satu satu waktu macam itu. Nanti tergantung pokoknya kalau dalam bahasa Arab tergantung siap konteksnya dan sifat kalimat berikutnya. Ini bahasnya tentang apa? Yang kelima, if Allah ikut wazan, if Allah. Contohnya, eh Apa artinya eh Bertambah merah. Ini banyak warna dan banyak penyakit biasanya. Kemudian ikhdarra bertambah hijau kemudian ikhwaja apa? bengkok ya. iwaj ikhwaj atau buta ikhwarra juling ikhwalla kurus ikhwarra kusut ish'alla ini biasanya warna sama sakit Nanti wazannya di hafal langsung, contohnya satu yang ditambah tiga huruf ada empat wazan, ya ada empat wazan ditambah tiga huruf ada empat wazan, apa contohnya istafalah, dan biasanya kalau ikut wazan istafalah itu artinya minta. Kalau ghafaro itu mengampuni, istaghfaro minta ampun. Ana itu menolong, ya. Kalau ista'ana minta tolong, ya. Aza itu melindungi, ista'aza minta perlindungan seperti itu. Di sini contohnya istaghfaro dari kata ghafaro mengampuni menjadi istaghfaro minta ampun. Istaghroja minta keluar. Istaghna merasa cukup atau meminta kecukupan istighna biasanya ya ikhwan artinya semacam itu istaf ala, istaf ala. kemudian yang berikutnya ikut wazan if ala contohnya apa igrau itu artinya tenggelam kalau igrau berlinang air mata Saking banyaknya, jadi kayak orang tenggelam air mata, berlinang air mata, ihro roko. Contoh yang lain, apa ikhchaushana? Apa artinya ikhchaushana? Keras ya, ada lagi ikhlaulako, permudah-mudahan ikhdo jadi bengkok. Wazan yang ketiga if awwala. Contohnya apa? Ijlawada. Ijlawada artinya berlalu. Ini jarang ya, wazan ini termasuk jarang. waza berlalu dengan cepat namanya ijlawada. Atau ilawato bergantung di pundak Kemudian yang ikut wazan if Allah, contohnya ihmaroh Tambah lebih merah. Kalau yang tadi ikut wazan if Allah, bertambah merah. Tapi kalau ikut wazan if bertambah lebih merah, ihdoroh bertambah lebih hijau, Isfaro bertambah lebih Kuning, warna-warni sudah apa belum? Warna-warni itu ada yang warna asli dan ada mudakar muanasnya di Contohnya misalnya aswad itu hitam, nanti muanasnya sauda, ahmar itu merah, muanasnya hamro. Abiyat itu putih, muanas muanasnya bedo. Akhdar itu hijau, muanasnya khadro. Asfar itu kuning, muanasnya sofro. Azrok itu biru, muanasnya apa? Biru. Zarko. Ada lagi warna yang belum. Adapun yang abu-abu, warna pelangi, warna ini, warna itu hanya tambahan. Yang penting warna inti antum tahu. Dan nanti kalau ikut wazan ini bertambah lagi warnanya. Ya. Kemudian al fi'lul mazidur rubai. Fi'il mazid yang aslinya empat huruf. Aslinya empat huruf ini hanya terbagi dua. Gampang diingat. Yang pertama ditambah satu huruf. Tambahnya satu huruf. Ikutut wazan tafa. Tafa lala. Contohnya Tadah roja apa artinya berguling-guling. Tabak saro apa kalau tabak saro tersebar. Tadah waro merosot. Takak ka ah, berkumpul-kumpul. Tarok roko mengalir. Tazal zala berguncang gempa kok jarang kita dengar, ya baru sekarang dengar. Nanti kalau ketemu, sering ketemu. Kapan pas baca kitabnya sering. Yang ditambah dua huruf ada dua wazan. Yang pertama if alalla. Yang kedua if anlala. Yang if contohnya it ma'anna. Apa idma'anna? tentram, tenang. Iksyarro dari kata syarun rambut. Iksyarro merinding buru Roma. <tuh> Contoh yang kedua ikut wazan if an lala. Contohnya ifron koa. Ifron koa menjauh

Yang if awalah nggak istaf Allah itu bukan meminta pak. Jadi kebiasaannya menjadi meminta. Jangan kita langsung artikan meminta. Jadi ikut wazan istaf Allah itu seringnya diartikan meminta. Dari kata ghofaro istafaro minta ampun. Ya ista'ana minta tolong. Apakah semua pasti artinya itu ya ndak? Kebanyakan. Ya. <tuh> Jadi nggak bisa misalnya antum dapat kaidah itu pasti saklek seperti itu. Kenapa? Karena ada kaidah liku liko idatin mustasnayat. Setiap kaidah itu pasti punya pengecualian, kecuali kaidah ini. Antum membahas tentang isim-isim yang nasab dimasukkan di situ, misalnya munada. Ini masuk nasab. Lo kok ya Muhammadu? Lo kok di Nah, kayak gitu. Karena golipnya. Jadi dalam kaidah kaidah ini adalah golip kebanyakan umumnya. Tapi nanti setiap kaidah itu nanti ada pengecualiannya. Dan nanti antum jangan heran. Golipnya mubtada itu adalah isim yang rofa, yang ma'rifat. Oh ternyata mubtada bisa nakiroh. Terletak di awal kalimat. Oh ternyata mubtada kok bisa di akhir. Nah semacam itu. Ya. Ada lagi pertanyaannya? Kalau if awwala ini tadi yang seringnya juga menjadi kalau diartikan menjadi nanti igrauraqqa menjadi berlinang air mata iksyausana nanti menjadi keras ikhlaulaqa menjadi muda seringnya menjadi Antum kalau menghafal ini agak susah misalnya atau kok ribet banyak, antum hafalkan tasrifan langsung. Hafalkan wazan-wazannya. Kalau antum menghafal wazan insya Allah itu lebih ringan. Apalagi kalau antum bareng-bareng. Dan biar cepat cara menghafalnya bagaimana? Pertama kalau antum baca itu harus betul dulu dari awal. Terus benar, gak ada salahnya. Dan pingin benar biar biar benar gimana betul-betul benar. Simak sama yang lebih paham temennya, ke kelas, atau nanti pada usatnya Sudah bacanya benar baru antum hafal. Jangan buru-buru menghafal kalau membacanya belum benar. Khawatirkan kalau sudah kadung ya udah salah susah membetulkan. Kayak Al-Quran itu kalau sudah salah nggak dibetulkan dari awalnya untuk tahsin tajwidnya udah memperbaiki susah. Beberapa teman-teman saya tanya udah apa Al quran udah bacanya kok salah kok di situ terus ya itu sudah kadung. Ada pertanyaan nih, kawan? Pertanyaan, ya. Ya. Pertanyaan bagus. Tapi bahasanya sebenarnya belum di sini. Jadi wazan istobaro itu wazan istafala. Tak itu diganti dengan tok Kenapa? Karena dia berdekatan dengan huruf sot membahasnya nanti ya antum nanti lebih bingung lagi antum di dalam keseharian sering mendengar kalimat sering nggak takwa sering nggak ternyata dari kata wako nah kok bisa ya wako yaki wiko ya, kok menjadi takwa kiwi. Nanti pembahasannya ya dalam Elal dan Ibdal. Kalau sekarang dikasih tahu bingung antum. Ya. Wah kok kok menjadi takwa, waw kemana coba? Ada tambahan tak lagi Ini nanti ya Jadi kayak tadi Kenapa kok istobaro Kok nggak ist istabaro Padahal ikut wazan Istafala, taknya itu nanti diganti Dengan huruf to Karena dia berdekatan dengan huruf sot Nanti ada yang di takfif Ada yang di idgham, Ada yang di ibdal Makanya ada pelajaran i'lal wal ibdal Pernah dengar gak pelajaran ini? Nanti insya Allah, yang penting ikut terus ya, sampai lulus. Ya, insya Allah kita cukupkan dulu sampai sini. Setelah isya kita akan lanjutkan lagi. Hah? Belum berkenalan? Anda belum kenal Ana? insyaallah kenal lah. Ya, saya Jaafar Partoyo. Ya, ya butuh istri berapa anak berapa ya istrinya rata-rata antum di sini satu semua kan ada nggak istri yang dua ada Belum. kalau ada nanti Belum. capri Belum. <tuh>. ya <tuh. tuh>. nggak harus biasanya Ikhwan tuh jauh lebih berani ya Amin. biasanya teman-teman kajian tuh jauh lebih berani daripada ustadnya ustadnya banyak yang muahid kan ya satu tahun anak <tuh> bergabung di sini di Ukhwa ini baru tahun 2019. Kalah jauh dari Ustadz Saat. Ustadz Saat itu sudah 10 tahun lebih, 11 tahun di sini. Saya harus berguru sama beliau. Kalah sama, kalah sama yang lama-lama di sini. Dulu saya di STDI ya, tahun 2015 baru masuk STDI, anaknya tiga baru masuk di STDI. Sebelumnya saya di al -Furqan. Dari tahun 2010. Sebelumnya di Alfurkon saya di Bogor

Tapi kalau kalau seandainya dihitung semua sama yang meninggal, ini yang ke Insya Allah ini yang keenam. Istri satu asal Magetan. Saya kelahiran Demak, kecilnya di Sumatera. Ya, di Lampung. SMP-nya di Demak, SMA-nya di Semarang. Kuliah baru awal masuk Fakultas Teknik Kimia Undip. Pindah ke Gresik. Cuma itu untuk perjalanan, enggak ada yang istimewa ya. Nah, mungkin kan istimewa, ada yang jadi ini, ada yang jadi itu. Nah, insya Allah kita lanjutkan nanti setelah sholat isya. Doa kabar majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. ila ila anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.